Polisi memberikan pengamanan gereja di seluruh Indonesia menjelang Misa Natal pada besok 25 Desember 2023. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau pengamanan Gereja Katedral Jakarta Pusat Minggu petang. Kapolri menyatakan 55.095 kegiatan ibadah Natal dan 39.495 gereja di seluruh Indonesia yang sudah diamankan oleh Polri TNI dibantu masyarakat. Polri juga siap siaga dalam mengamankan acara Natal dan Tahun Baru 2024 agar berjalan dengan lancar. Semoga kami jadikan kesukaan yang besar. Untuk hari ini ada kurang lebih 39.495 gereja yang saat ini kita amankan, yang tentunya itu berada di seluruh wilayah Indonesia. Karena ada kurang lebih 55.095 kegiatan ibadah Natal yang telah dilaporkan, dan ini juga tentunya menjadi bagian yang harus kita amankan. Dan tentunya kami dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI, kemudian